Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang En ya guys ya. Dan seperti biasa di sini Bang En buatkan video untuk promo-promo terbaru dari Telkomsel ya buat kalian semua. Dan seperti biasa di sini hari Sabtu tanggal 13 Agustus di sini ada sebuah paket promo dari Telkomsel terbaru. Di sini Bang En sarankan jika kalian kehabisan paket ingin mencari paket yang murah dan rekomendasi kuotanya cukup besar. Di sini Bang En sarankan untuk promo terbaru yang ini ya. Dan jangan lupa sebelum itu jangan lupa bantu Bang En dengan subscribe, like, share dan komen serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bang En ya. Dan sebelum itu kalian juga jangan lupa menggunakan aplikasi Telkomsel ya. Dan jika kalian sudah menggunakan aplikasi Telkomsel jangan lupa di-upgrade ke versi yang terbarunya seperti itu ya. Oke. Di sini kita langsung saja ke promo tersebut. Di sini kita memiliki jika kalian sudah login ke nomor kalian. Di sini ada spesial untuk kamu ya, best deal 4G deal. Best deal 4G ya seperti ini ya. Di sini cukup murah dengan harga mulai 30.000. Kita sudah mendapatkan 8 GB ya. Oke. Dan di sini ada bermacam-macam, kalian bisa pilih salah satu. Di sini yang paling mahal dengan besar harga 520.000 dengan besar kuota 320 GB ya. Jadi kita akan bahas dengan yang harga yang termurah saja. Sudah mendapatkan 8 GB dengan harga yang 30.000 ya seperti itu ya. Dan di sini kalian harus perhatikan pembelian paket best deal 4G ini hanya berlaku pada tanggal 13 sampai tanggal 14 Agustus ya. Jadi berlaku untuk 2 hari pembelian paket ini ya. Setelah itu tidak ada lagi paket ini. Dan kita langsung saja ke bahas ke yang 30.000. Di sini dengan harga yang 30.000 kita sudah mendapatkan internet 4G ya. Khusus internet 4G dengan besar kuota 8 GB. Oke, dan masa aktifnya kita mendapatkan 30 hari ya seperti itu ya. Dan di sini khususnya untuk jaringan 4G ya, tidak mendukung untuk jaringan 3G. Jadi Bang En sarankan kalian cek dulu kartu kalian sudah apakah sudah pindah ke USIM 4G ya seperti itu ya, karena di sini internet 8 GB ini khusus untuk jaringan 4G ya seperti itu ya. Oke. Dan di sini Pak En akan bacakan syarat dan ketentuan untuk nomor yang 2345 ya. Dan di sini paket best deal 4G hanya dapat dipakai di jaringan 4G. Paket best deal 4G terdiri dari kuota utama ya, kuota nasional dan semua aplikasi bisa digunakan ya. Kuota utama 4G, masa aktif paket best deal 4G sama 30 hari. Dan paket best deal 4G hanya dapat diaktivasi oleh pelanggan Telkomsel minimum 3 bulan pemakaian ya. Jadi di atas promo ini hanya khusus untuk kartu Telkomsel di atas 3 bulan ya seperti itu ya. Dan sudah memakai jaringan USIM 4G, SIM card 4G ya seperti itu ya, dan perangkat pendukung jaringan 4G dan berada di kota-kota yang ditentukan oleh Telkomsel ya seperti itu. Oke. Jadi jika kalian muncul di kartu kalian, kalian mendukung untuk lokasinya ya, kota-kota kalian ya, paket best deal 4G ini. Dan paket best deal 4G ini bisa diakses di kode dial ya, kalian bisa cek juga di kode dial di bintang 363 bintang 08 pagar ya seperti itu ya. Oke. Dan paket ini dapat dijadikan hadiah kepada nomor lain dan maksimal sebanyak 5 kali dalam sehari ya. Jadi kalian bisa hadiahkan paket ini ke kerabat kalian. Kalian hadiahkan jika kerabat kalian ingin membeli paket, kalian bisa hadiahkan dari kartu kalian ya seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan semoga cocok buat kalian dengan harga yang 30.000 sudah mendapat 8 GB dengan masa aktif 30 hari. Dan di sini dengan harga 55.000 kita sudah mendapatkan kuota internet ya sebesar 16 GB ya, cukup murah ya. Dan cukup besar kuotanya dengan harga 55.000. Jadi jika cocok kalian bisa coba, dan jika tidak cocok kalian bisa skip saja untuk promo-promo terbaru yang lainnya untuk kemudian harinya ya. Nanti Bang En akan share kembali buat kalian untuk promo-promo murahnya ya dari Telkomsel ya. Dan sampai jumpa di video Bang En selanjutnya. Jangan lupa bantu Bang En dengan subscribe, like, share, dan komen serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bang En ya. Dan Bang En pamit undur diri. Sampai jumpa di video Bang En selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.